Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sedang trekking lewat jalan nih, ada jalan di bawah tapi nggak lewat rel kereta api. Ada kereta lewat, ya udahlah sekalian hunting dulu aja gitu. Tapi bagus juga ya akselerasi kereta di sini. Ini kira-kira kereta apa ya? Apakah Kamandaka? Bagus juga ya di sini, euy. Kereta api Kamandaka. Kereta api Kamandaka sudah melintas petak stasiun Batang, stasiun Pekalongan. Saya hunting di jalur utara lagi di sini ya. Lihat tuh sinyalnya hijau. Berarti aman masuk stasiun Batang. Iseng-iseng hunting di sini. Karena tadi saya sedang jalan kaki, ternyata ada kereta lewat. Ya udahlah sekalian hunting lanjut aja ya. Semoga ada kereta api lagi yang melintas di sini. Tak stasiun Batang, stasiun Pekalongan. Lurus ke arah sana, ke arah stasiun Pekalongan. Jadi tadi keretanya dari arah Pekalongan, kawan. Keren sih ini tikungannya, lumayan lah. Kita akan tunggu kereta api selanjutnya ya, yang akan melintas di sini, oke? Kereta api selanjutnya yang melintas di sini. Sepertinya ini kereta barang, kawan. Masih belum nampak ya keretanya. Tapi dari arah sana deh yakin. Sudah muncul. Kontainer. Mangga, silahkan disimak kereta kontainer. Persiapan melintas petak stasiun Batang, stasiun Pemalang. Perlintasan yang ada di belakang saya pun sudah nyala. Pokoknya kalau yang perlintasan belakang nyala duluan berarti keretanya dari arah barat. Tapi kalau yang sebelah sana nyala duluan berarti keretanya dari arah timur. Itulah patokan. Backlight tapi nggak apa-apa lah ya. Anginnya besar sekali ya. Kontainernya full terisi. Gila mantap. Kalau ada kereta lagi dari sana itu lebih bagus. Cuman sayangnya nggak ada. Sudah melintas di sini. Tak stasiun Batang, stasiun Pekalongan. Saya bakal cek dulu jadwal. Apakah ada kereta lagi kah yang melintas di sini? Kalau ada ya lumayan lah ya. Kita akan cek jadwal terlebih dahulu, oke? Sirine sudah berbunyi ya. Saya belum tahu nih kereta apa, tapi saya yakin dari arah barat. Soalnya kan yang bunyi perlintasan yang ini dulu. Kira-kira ada yang bisa menebak ini kereta apa? Soalnya kayaknya bukan kereta penumpang deh.
masih belum muncul. Oke, sudah muncul. Nah, kan kata saya juga bukan kereta penumpang. Kontainer ini mah ya. Fata Morgananya parah nih, udah siang ini. Kontainernya kayaknya pendek nih ini ya. Sinyal hijau, kebanyakan GD kosongannya ya, kontainernya sedikit. Baik, gak apa-apa, lumayan dapat kontainer. Perasaan tadi kontainer-kontainer terus ya. Gak apa-apa, lanjut. Semoga kita dapat kereta satu lagi aja. Kalau gak ada ya closing mungkin videonya ya. Karena kereta barang ini kan gak bisa dicek di KAI Akses kawan. Jadi agak susah. Kalau kereta penumpang selanjutnya belum cek juga sih. Nanti kita akan cek dulu ya. Oke bro, saya sudah menunggu setengah jam ya, nggak ada kereta, kereta penumpang nggak ada, kontainer nggak ada, apalagi kontainer nggak bisa dicek ya jadwalnya. Mohon maaf, videonya tidak akan dilanjut karena lama juga nunggu. Terima kasih ya yang sudah nonton video saya, lumayan dapat 2 kontainer dan 1 kereta penumpang tadi kamandaka. Hatur nuhun, see you next time, wahiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.